dia sedikit pengenalan mengenai DSLR. Betul DSLR? Ha. Kalau kita lihat bagaimana rakan kita, Ramos ya nama dia, memperkenalkan tentang DSLR ini, kamera DSLR, dan pastinya mungkin Jebat ada yang ingin berkongsi lagi mengenai apa yang telah dikatakan oleh Ramos tadi. Paling penting sekali teknikal tu kena kena kuasai lah. Dia kamera ni tidak lari jauh, dia memang ISO, aperture, shutter speed, itu benda-benda yang mesti dia kena kenali. Dia mesti wajib tau. Macam kita beli benda tu mesti kita kena asas dulu, kita kena kuasai asas dulu, baru kita boleh cerita tentang seni. Dalam fotografi dia ada dua perkara ni dia, teknikal, seni, art of scene. So ada orang kuasai teknikal, so bukan maknanya dia sudah kuasai seni. Tapi insyaAllah bila dia kuasai asas, dia akan boleh create seni. Maksudnya dua-dua benda ni pun dia akan dapat gabungkan dan terhasil orang kata hasil seni yang menarik hati. Okey baik, tadi sebelum kita menyaksikan paparan tersebut, saya ada bagi sedikit orang kata hint lah tentang bagaimana agaknya jika seorang itu yang berminat dengan bidang fotografi ini, dia perlukan orang kata pengorbanan daripada segi masa, wang ringgit semestinya. Jadi adakah hobi dalam bidang ini agak memerlukan pengorbanan yang sebegitu besar? Bagaimana pandangan Jebat? Oh, kalau ya memang sangat-sangat besar. Kita kena banyak korban tu masa. Kadang-kadang bila kita sebab kita mau dapatkan satu hasil yang sangat baik dan orang lain pun suka. Jadi dalam gambar ni kita sebenarnya paparkan banyak mata seorang fotografi, mata seorang yang minat dengan fotografi, mata seorang pengguna gambar itu sendiri. So banyak sudut gambar itu sebenarnya. Jadi gambar tu dinilai daripada pelbagai sudut. Kita tidak boleh lihat satu sudut saja gambar tu orang ni. Kadang-kadang contoh saja begitu. So kita kena ambil masa yang duduk dan kita kena study juga. Saya bagi contoh wedding lah, wedding fotografi. Kawan fotografer kita memang tidak suka gambar ni, tetapi customernya 100% suka. So dia satu pandangan yang berbeza. Dua kita fikir dan kita kena study. Perlu masa, memang perlu masa, so kena bagi masa bagus-bagus. Dan kemudian tentang uang, memanglah itu memang dia. Tapi sekarang ini dibandingkan dahulu, dibandingkan dengan filem dulu, dia lebih kurang. Sebab alhamdulillah kerajaan itu sudah turunkan cukai. Jadi kita ni rakyat Malaysia pun alhamdulillah dapat merasa kebaikan untuk guna hobi ni. Kalau dulu RM28,000, RM25,000. Jadi gaji sekarang pun tidak dapat cover satu kamera ni. Kalau tengok kamera, ada dua kamera di atas meja ni, Jebat. Dan ada perbezaan mungkin di antara kamera yang ini dan yang ini. Mungkin boleh cerita sedikit pasal kamera yang kita biasa gunakan. Yang satu ni full frame lah, dia D700 full frame. Dan yang ini DX kamera yang mempunyai crop sensor. Okay, dia ada crop sensor daripada segi penghasilan yang memang cukup berbeza. Daripada dia punya asas dalam pun memang berbeza. Harga pun berbeza. Orang selalu tanya saya, mana paling bagus? Nikon atau Canon? Ya, soalan sangat cukup masif. Itu satu soalan yang memang setiap, bukan saya saja, tapi mungkin saya rasa saya punya guru dalam fotografi, semua orang-orang yang biasa dengan fotografi, yang dia orang kan kata, mana bagus, Nikon atau sebenarnya itu jawapan ada dalam diri kita. Mana satu yang kita nak pakai? Contoh dia, saya bagi contoh kereta lah. Kita mau pakai BMW or Merc. So kita kena tepuk dada, tengok poket mana satu kita mau. Kemudian mana satu kesesuaian kamera yang sesuai dengan diri kita. Kalau waktu itu kita ada kontak dan kita boleh hasilkan satu gambar yang cukup menarik dan boleh bercerita, saya rasa kita teruskan dulu kontak tu. Jangan susah-susah dapatkan kamera mahal-mahal, tapi gambar belum sampai. Tapi kalau nampak, manakah sekarang di Sabah pun ada sudah community. So datang dengan kami, kami kongsi apa yang kami boleh buat. Tapi kalau mau lebih jauh, lebih berkesan, carilah workshop. Workshop yang berbayar. Ya, contohnya seperti saya pun Angga, Chop Touch ke, siapa sih Ahim Dhani ke, Manny Librodo. So. Okey, selepas ni kita akan cakap bercerita lagi dengan Encik Jebat mengenai komuniti yang beliau sebutkan, apalagi kalau bukan jebat.net kan. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan paparan seterusnya. Cuba klik. Kali ini kita akan memperkenalkan kepada anda tentang aplikasi Face Online TV. Apa tu? Jom saksikan.